Oke teman-teman, semuanya kembali lagi di channel DK6060 Bro. Jadi ini adalah konten perjalanan singkatnya Om Bro bersama Supermam, karena Om Bro sempat curi-curi waktu di akhir pekan ini teman-teman semuanya. Dan Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan eksplor suasana pedesaan di seputaran kawasan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali, di dekat kampungnya Om Bro nih. Sekalian Om Bro mau cari kulineran dulu, sekalian mau nyari hunting spot kopi baru yang ada di seputaran kampung halamannya Om Bro di daerah Sangeh, Kabupaten Badung, Bali. Oke, jadi kita akan lanjut dulu. Sebelum lanjut, Om Bro mau doakan teman-teman semuanya semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel DK6060 Bro, jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update seputar motovlog dan jalur-jalur touring asik di Pulau Dewata, Bali. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Jadi, ini adalah hari Sabtu, kesempatan weekendnya Om Bro kemarin bersama Supermam di jalur lintas suasana pedesaan. Itu adalah jalur Subak namanya teman-teman. Apa itu Subak Om Bro? Subak itu adalah jalur pematang sawah yang ada di Pulau Dewata, Bali, disebut dengan nama Subak atau sistem irigasi yang ada di Pulau Dewata, Bali. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi saat ini kita akan menuju dulu ke Desa Punggul, desa digital, salah satu desa digital yang ada di Kabupaten Badung, tepatnya di kawasan Badung Utara. Jadi Desa Punggul ini merupakan desa digital yang sudah terdigitalisasi sejak beberapa tahun yang lalu, yang masih mempertahankan kearifan lokal seperti persawahannya, seperti terlihat di video ini teman-teman semuanya. Oke, jadi di kesempatan weekend ini Om Bro mau berburu salah satu kuliner yang ada di daerah Sangeh. Bukan warung nasi babi guling legend, tetapi warung nasi babi guling enak. Karena yang legend belum tentu masih enak teman-teman semuanya. Jadi Om Bro mau mesen atau mau hunting nasi babi guling yang enak-enak saja dulu. Sekalian kita berbagi informasi, siapa tahu nanti teman-teman semuanya ada yang sedang melintasi jalur touring di Badung Utara menuju ke Bali Utara. Teman-teman bisa mampir di warung nasi babi guling yang Om Bro rekomendasikan sebentar lagi. Oke, nah jadi saat ini kita sedang melewati jalur Subak kembali atau jalur pematang sawah kembali teman-teman. Ini bisa dilihat ya, ini masih baru mulai menanam padi lagi teman-teman untuk di daerah Abian Semal ini sendiri, seperti yang bisa terlihat di video. Dan inilah dia akses jalan yang ada di, sayang sekali karena cuacanya berawan, jadi kita tidak bisa melihat panorama gunung yang estetik asik. Permisi Bu, permisi Pak. Nah itu ada yang warga sedang santai-santai ya, duduk di pematang sawah. Jadi kalau kita datang ke sini pagi di cuaca cerah tuh kita bisa melihat beberapa gunung. Salah satunya adalah Gunung Batu Karu, Gunung Agung, dan Gunung Batur. Sederet di garis cakrawala yang ada di video ini teman-teman. Tapi karena cuacanya berawan, kita tidak bisa melihat pegunungannya. Tetapi tidak masalah, daripada hujan, lebih baik cuacanya berawan syahdu seperti ini teman-teman semuanya. Oke, jadi sebelum kita akan menuju ke spot kulinerannya Om Bro bersama Supermam, Om Bro akan putarkan dulu musik untuk menemani perjalanan kita di jalur pematang sawah ini. Semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang kemarin-kemarin suka dengan konten belusukannya Om Bro di suasana pedesaan, selamat menikmati.
Nah itu dia tadi teman-teman, suasana pedesaan dengan suasana panorama persawahan. Tapi sayang sekali karena sudah dipanen ya, kita tidak bisa melihat yang hijau-hijau. Padahal Om Bro sama Supermam ini curi-curi waktu maunya untuk mencari yang hijau-hijau, melihat panorama sawah yang hijau-hijau. Tapi karena keterbatasan waktu, maunya belusukan ke daerah Tabanan. Tapi ya sudahlah, kita cari yang dekat-dekat saja dari rumah, di daerah Sangeh, kurang lebih sekitar 30-40 menit dari rumahnya Om Bro nih teman-teman. Jadi beginilah suasana pedesaan yang bisa teman-teman lihat di sini. Masih minim kabel internet di sini teman-teman, tuh bisa dilihat sama sekali tidak ada tiang internet ya, jadi masih natural dan asri. Jadi mungkin nanti ke depannya kita tidak akan bisa menikmati lagi panorama seperti ini, mungkin dalam beberapa tahun ke depan karena perkembangan ekonomi dan pariwisata di Bali pasca pandemi COVID-19 ini sudah sangat-sangat luar biasa dan masif. Kemungkinan nanti sawah ini akan beralih fungsi. Jadi kenapa Om Bro selalu buat video 4K di kualitas 4K, jadi untuk mengingat perjalanan atau mengenang jalur-jalur perjalanan yang masih bisa kita nikmati suasana pedesaannya yang asri dan natural. Seperti itu sih teman-teman semuanya. Jadi bukannya kita buat file video perjalanan 4K itu untuk pamer atau untuk gimana gitu, bukan. Tapi untuk mengenang saja, mungkin nanti di kedepannya kita bisa tetap menikmati secara detail hasil video perjalanan dengan kualitas 4K. Oke, jadi saat ini setelah kita melewati panorama sawah di Desa Selat tadi namanya teman-teman, kita akan menuju ke Desa Sangeh. Nah, ini adalah jalur hutan perbatasan antara Desa Selat menuju, nah itu kalau ke kanan itu ke kampung halamannya Om Bro tuh teman-teman. Jadi kita akan menuju ke Taman Tirta Mumbul namanya. Nah, ini adalah Taman Pancoran Solas di Taman Mumbul di daerah Desa Wisata Sangeh. Jadi selain ada panorama alam pedesaan yang masih asri dan natural, kita bisa melihat panorama hutan cagar alam Monkey Forest di daerah wisata Sangeh ini. Seperti itu. Nah, ini dia di sebelah kiri itu adalah Tirta Solas Penglukatan, dan di sebelah kanan itu adalah danau kecil teman-teman. Nanti Om Bro akan coba liput ke sana. Itu adalah danau kecil, yaitu Taman Mumbul namanya. Oke, jadi sebelum kita kulineran, kita akan melewati hutan Alas Pale atau hutan Sangeh, Monkey Forest Sangeh. Di depan yang terlihat ada pepohonan itu adalah hutan Monkey Forest Sangeh. Jadi sebelum kita menuju ke spot kulineran, jadi beginilah perjalanan yang bisa Om Bro berikan atau sajikan untuk teman-teman semuanya yang kangen dengan suasana perjalanan, suasana pedesaan di kontennya Om Bro di channel DK6060 Bro. Nah, ini di sebelah kiri adalah hutan Monkey Forest Sangeh. Dan Om Bro mau mampir dulu ke Alfamart untuk beli rokok dulu teman-teman. Jadi nanti biar nggak nongkrong, rokoknya habis, kita sediakan dulu amunisinya. Asik. Oke, kita akan lanjut dulu. Jadi setelah kita membeli rokok dan perbekalan tadi, camilan, kita akan menuju ke spot kulineran untuk makan siang teman-teman. Nah, jadi di daerah Sangeh ini sendiri, untuk teman-teman ketahui, banyak sekali spot kulineran yang bisa teman-teman coba. Karena di beberapa tahun terakhir ini banyak sekali ada kuliner-kuliner viral yang viral di media sosial di daerah Sangeh ini, seperti Samsam Ganas, warung nasi babi guling Men Wenci, ada lawar kuir Men Sono, jadi masih ada sate babi Nyoman Bledor. Jadi banyak sekali teman-teman, tetapi banyak kuliner-kuliner legend di sini tapi belum tentu bisa menjaga kualitas rasanya tetap sama. Nah, itu jadi kenapa Om Bro buatkan konten ini. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin mencari nasi babi guling enak murah di Sangeh, banyak ada kuliner legend tapi belum tentu kualitas rasanya sama karena dia sudah mengejar kuantiti teman-teman. Tapi di sini ada salah satu warung nasi babi guling yang Om Bro rekomendasikan bagi teman-teman semuanya, yaitu warung nasi babi guling Ayu. Nah, di sebelah kanan ini nanti di depan kita akan makan siang di sini. Selain porsinya melimpah, rasanya enak, tidak pernah gagal katanya Supermam, dan harganya juga terjangkau. Mulai 15 ribuan saja untuk porsi nasi babi gulingnya makan di tempat teman-teman. Jadi kalau di seputaran lainnya itu sudah harganya sudah 20 ribuan, seperti itu. Oke, kita akan lanjut dulu. Thank you.
Oke, kita akan lanjut lagi teman-teman. Widih, mantap banget. Sudah nge-chest saja nih Om Bro nih teman-teman. Jadi ini adalah porsi makan siangnya Om Bro teman-teman. Gagal diet nih kita hari ini. Karena weekend kita pemenuhan gizi. Nggak masalah ya. Nah, inilah dia menunya. Nasi babi guling. Ada kuah balungnya juga. Ada porsi tambahan kalau Om Bro. Dan kalau Supermam, dia ngambil porsi yang normal. Porsi nasi babi guling dengan kuah saja. Kalau Om Bro ada piring kecil, itu ada piring tambahan. Nah, untuk seluruhan porsi ini, Om Bro menghabiskan budget sekitar 70.000 saja teman-teman. Jadi kita sudah bisa menikmati nasi babi guling yang enak, porsinya melimpah dan harganya murah, asik. Jadi bagi teman-teman nantinya yang akan melaksanakan atau melakukan kegiatan touring melewati jalur lintas Sangeh menuju ke Bali Utara atau ke jembatan Dukat Bangkung, mungkin teman-teman bisa coba apakah sama rekomendasinya, apakah rasanya enak atau Om Bro ini bohong. Ah, bohong nih Om Bro, rasanya nggak enak. Nah, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Oke, Om Bro mau lanjut makan dulu ya teman-teman semuanya. Nah, jadi setelah kita tadi makan siang, Om Bro mau lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Setelah makan siang, kita akan cari spot untuk ngopi, spot untuk nyemil. Sekalian kita santai leyeh-leyeh dulu sebelum nanti Om Bro akan balik lagi kembali bertugas di Denpasar. Seperti itu. Jadi seperti inilah suasana jalur lintas dari Desa Sangeh menuju ke Desa Cau Belayu teman-teman. Di Kabupaten Badung. Jadi beginilah teman-teman, suasananya bisa dilihat berawan, syukurnya tidak hujan, walaupun ini sudah agak-agak mendung ya di depan, tapi tidak masalah, kita akan coba nyari spot kopi dulu di salah satu spot ngopi yang estetik asik dengan panorama lembah dan sungai dan jembatan yang menghubungkan antara Desa Sangeh dengan Desa Cau Belayu, yaitu Titi Garden namanya teman-teman semuanya. Ini Om Bro juga baru pertama kali ke sini, nanti kita akan virtual tour di sini, menjalan-jalan di sini dan melihat seberapa mahal harga menunya di spot ngopi barunya Om Bro di Resto Titi Garden namanya. Nah, ini dia teman-teman semuanya, Om Bro mau parkir dulu dan kita akan virtual tour sekalian mau pesan kopi. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman semuanya. Oke. Awak menu ya dulu ya. Oh ya. Nanti di ini ya, sana ya.
Oke teman-teman semuanya, jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton konten sederhananya Umbro ini untuk menikmati suasana pedesaan di akhir pekan. Jadi nanti di awal bulan Maret Umbro akan kembali lagi mengeksplor suasana-suasana pedesaan, mengeksplor jalur-jalur touring estetik asik yang mungkin teman-teman belum pernah lalui di kontennya Umbro. Semoga nanti teman-teman semuanya nggak bosan ya dengan konten-kontennya Umbro selama ini. Dan semoga teman-teman bisa sabar menunggu konten-konten berikutnya, oke? Jadi Umbro mau pamit undur diri dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton kontennya sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share konten ini sehingga bisa bermanfaat untuk teman-teman sahabat semuanya, oke? Terima kasih teman-teman bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk follow juga akun Instagram dan TikToknya Umbro @dk6060bro. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Bye-bye.